Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTubeku semuanya, khususnya para penonton-penonton tukang bangunan dan para mandor-mandor. Sore hari ini kita akan sharing-sharing bersama tukang gedok, yaitu tukang bangunan paling ahli sedunia. Oke, kita akan sharing-sharing mulai pertama ini. Mas, ini kok YouTube-nya sampean kok rame banget, itu gimana itu caranya? Jadi Anda kepengen tahu? Iya, kok subscribe-nya 1 bulan kok bisa mencapai hampir 400 gitu, gimana? Dan videonya rame ya? Iya. Gitu. Jadi seperti ini, saya kasih tahu ya, saya bukakan langsung buka sekalian ini. Nah, biar teman-teman semua pada tahu. Jadi seperti apa yang saya kembangkan di YouTube ya. Iya, Mas. Supaya bisa rame teman-teman. Oke, teman-teman, jadi langkah pertama yang saya lakuin untuk memperkembangkan channel dari tukang gedok. Nah, seperti ini kalian tak bisa lihat di bawah video, ada ntar saya kasih videonya. Jadi seperti ini teman-teman, kalian harus rajin-rajin upload setiap hari teman-teman. Nah, itu yang cara saya yang saya lakuin. Kalian harus rajin-rajin upload video setiap hari dan juga konten kalian harus yang konsisten. Nah, Anda tahu konsisten? Konsisten itu maksudnya kalau konsisten itu satu video kita harus membuat video bangunan, kita semuanya video bangunan terus. Oh, iya, gitu. Iya betul. Jadi kita harus konsisten dengan satu tema, yaitu adalah kalau channel kita membahas tentang bangunan, jadi videonya harus bangunan semuanya. Nah, jangan channelnya membahas tentang bangunan, hari ini ngupload bangunan, besok ngupload makan, besok ngupload musik, besok ngupload tentang mancing, itu akan susah untuk berkembang, Mas. Malah sepi berarti, Mas. Malah sepi. Biarpun viewernya banyak, tapi belum tentu orang-orang akan subscribe ke channel kita, teman-teman. Seperti itu. Terus yang langkah kedua gimana ini, Mas? Langkah kedua, nah, kalian harus pakai SEO. SEO itu, maksudnya SEO itu gimana? SEO itu sebagai kata kunci, Mas. Jadi seperti ini. Nah, kalian, saya pilihin video yang paling rame ya. Iya. Iya. Yang paling rame. Seperti ini. Nah, ini yang paling rame, bisa kasih lihat. Oke. Itu mencapai berapa ribu itu penontonnya, Mas? Ini baru 1 bulan saya upload itu penontonnya sudah mencapai 101.000. 100.000. Itu suatu momentum kebanggaan tersendiri buat channel-channel pemula. Nah, bisa mencapai penayangan sampai 101.000. Nah, itu cara yang saya lakuin, saya kasih tag di video teman-teman. Nah, jadi judul kalian jangan bikin judul yang asal-asalan. Nah, kalian harus pilih judul atau keyword yang sesuai dengan video Anda yang tepat dan menarik. Kalau judul kalian tepat dan menarik, maka penonton akan tertarik untuk mengeklik video kalian. Seperti itu. Dan juga tag-nya kalian harus isi, deskripsi harus diisi, jangan sampai kosong. Kalau kosong ya nggak enak, Thomas. Bisa dikasih lihat ke penonton? Bisa. Seperti ini. Dan ntar kalian dicek, ntar saya kasih tunjukkan di layar. Oke? Oke. Nah, saya tunjukkan di layar. Jadi seperti ini, Mas. Nah, untuk deskripsi kalian harus kasih sesuai judul. Iya. Untuk yang pertama kalian kasih sesuai judul, cara pleter dengan mudah seperti ini. Kalau sudah kalian kasih penjelasan dikit tentang teori-teorinya. Nah, lalu kalian masukkan kata kunci seperti ini, Mas. Nah, kalau ada link-link yang lain kalian kasih link dan juga kalian kasih hashtag seperti ini, tukang gedok, tukang bangunan. Nah, maka video kalian akan ramai, Mas, kalau seperti ini. Oh, jadi kalian tidak perlu. Iya betul. Ini langkah saya yang saya kembangin di channel saya yang tukang gedok ini, Mas. Nah, ini terus untuk jam tayang ini selama 1 bulan udah mencapai berapa ribu, Mas? Nah, untuk jam tayang saya perlihatkan untuk jam tayang, Mas. Namanya orang bodoh ya. Kita kan orang bodoh, guys. Ya, enggak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa. Nah. Gitu. Kalau orang bodoh udah mendapatkan gini, itu udah suatu kebanggaan tersendiri, guys. Oke, kita lihat dari jam tayang selama 1 bulan.
ntar kalian bisa lihat di video, saya ntar kasihkan di video. Oke, kita lihat jam tayang. Oke, selama 1 bulan itu saya mendapatkan jam tayang 2668. Wow, alhamdulillah kalau saya nonton di YouTube seperti itu, Mas. Ini kan yang dianjurin untuk mendaftar di YouTube, kita kan perlu 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber. Seperti itu. Untuk subscribe-nya saya sudah mendapatkan 383. Itu secara murni. Jadi saya 1 bulan, teman-teman. Bayangin. Kalau 1 tahun. Ini murni, teman-teman, enggak pakai komunitas subscribe, enggak pakai komunitas subscribe. Grup WhatsApp subscriber itu enggak pakai ini. Nah, betul. Jadi kalian harus, intinya kalian harus rajin-rajin upload, tetap semangat dan mempunyai tekad yang bulat. Kalian yakin saja kepada channel kalian bahwa channel kalian akan sukses. Ya, itulah. Kalau sukses, ntar beli Lamborghini. Waduh. Oke? Oke. Oke. Semua orang itu berhak memiliki cita-cita, teman-teman. Iya, jadi kalian harus memotivasi diri kalian sendiri untuk bisa menjadi sukses. Nah, jangan sampai diri kalian dibuat terpuruk dengan keadaan, teman-teman. Biarpun kalian mengalami masalah seperti apapun, kalian harus yakin saja bahwa suatu saat kalian akan sukses. Amin, 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 amin. Oke. Dan pokoknya jangan lupa dukung terus channelnya Tukang Gedok Vlogger Gila. Oke. Dan yang satu lagi siapa, Roro Mendut? Tukang Gaul. Tukang Gaul. Tukang Gaul itu calon saya yang pertama, tapi nggak apa-apa lah, nggak usah disubscribe, nggak apa-apa. Yang penting bantu Tukang Gedok dan Tukang dan Vlogger Gila. Iya. Oke. Wah, nggak apa-apa ini kan nama channel itu nggak apa-apa di YouTube kalau menyebutkan wah dia orang gila itu. Belum berarti kalau channelnya Vlogger Gila belum tentu orangnya gila, ya kan? Oke, teman-teman. Oke. Ini mau dilanjut apa gimana, Mas Sampean? Ya, sebetulnya saya ada urusan yang lain, Mas. Jadi mungkin dilanjut di lain waktu saja. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang baru memulai di YouTube. Semoga cara-cara yang saya lakuin, yang salah saya alamin, semoga bisa menjadikan motivasi-motivasi untuk membangun semangat dari teman-teman semua. Oke? Oke, ya udah, kita terima kasih untuk para penonton kami semuanya. Kita pamit dulu, mau mandi. Oke? Oke. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa, guys. Salam satu palu. Oke. Satu cetoknya di mana, Mas? Wah, di bawah saya. Kita enggak bawa satu cetok. Kita lanjut besok lagi, teman-teman. Oke. 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 Uhuy.